Masjid Jamiel Istiqomah yang berada di Kampung Bendungan Kulon, tepatnya di wilayah RT 001 RW 03 Desa Bendungan Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor, pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus tahun 2022, mengadakan santunan yatim dalam rangka 10 Muharram yang dihadiri 50 anak yatim. Pada malam harinya dilanjutkan acara pengajian bulanan MUI tingkat desa. Acara pengajian dihadiri oleh para alim ulama, para sesepuh, Karang Taruna juga dihadiri langsung oleh Ketua MUI tingkat desa, juga aparatur desa setempat yang diwakili oleh Sesekdes Desa Bendungan. Harapannya semua para ketua RT juga warga setempat, semoga kedepannya para pengurus yang disupport oleh anggota Karang Taruna setiap hari besar Islam, bisa dilaksanakan bersama-sama dan selalu menjalin ukhuwah Islamiyah antar sesama warga. Fitunya ajas lima yaumul kiamah. Paham? Paham? Anu paham? Paham? Mungkin mata kudu deh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami Karang Taruna Harapan Maju RW 1 RW 3 mengucapkan terima kasih atas bantuan dan partisipasi para donasi yang telah membantu terselenggaranya acara kami, acara santunan yatim piatu.
insya Allah ke depan akan meningkatkan saldo, mudah-mudahan dukungan dan partisipasinya sampai ke tangan kami untuk tahun ke depan. Saya mohon restu dan doa dukungannya, amin. Untuk tahun ini berapa orang Pak sentralnya Pak? Untuk tahun ini saya hanya mampu di angka 50 orang Pak. Donasinya Pak dari warga apa dari mana Pak? Yang 70% dari warga, yang 30% dari para anggota. Harapan Bapak ke depannya Pak untuk Karang Taruna Pak? Harapannya insya Allah bisa lebih dari angka ini Pak. Terima kasih Pak. Rizal Palapa TV mengabarkan. Antara Allahi mutamah.